Komunitas Minion atau Motor Kecil Indonesia melaksanakan kegiatan halal bihalal di area Resto Kebun Pisang Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022. Halal bihalal silaturahim komunitas motor mini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan merasakan indahnya kebersamaan, serta dapat membuka pintu rejeki dengan bertukar pikiran, membuat perlombaan, makan bersama, touring bersama, dengan saling berbagi kesulitan dan kesenangan. Komunitas Motor Mini Indonesia berdiri sekitar tahun 2013, yang anggotanya rata-rata penghobi touring, riding, dan berkelana menjelajah daerah menggunakan sepeda motor, dari penghobi motor Harley, motor Vespa, motor tua, dan jenis motor lainnya. Komunitas Minion Indonesia sudah ada di beberapa wilayah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Panitia Halal Bihalal dan salah satu pendiri komunitas motor mini, yang akrab dipanggil Ki Jokai, berharap komunitas Minion bertambah banyak, lebih kompak, bersatu, dan selalu menjaga tali silaturahmi dimanapun berada. Selamat sore teman-teman semua, salam aspal ya ke kita dari Motor Mini Indonesia. Hari ini kita lagi di Sentul, daerah Gunung Pancar, tepatnya di Saung Abdi. Kebetulan kita hari ini lagi mengadakan acara halal bihalal untuk semua komunitas motor mini se-Jabodetabek. Jadi kebetulan ada teman-teman dari Tangerang, dari Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, dan sekitarnya. Jadi kebetulan hari ini kita adain halal bihalal, kemudian kita kumpul karena kebetulan juga udah lama kita tidak merasakan kumpul-kumpul seperti ini karena ada pandemi dan segala hal. Jadi puncaknya pertemuan itu kita lakukan hari ini. Jadi tidak hanya kita berkumpul di Gunung Pancar di sini, tapi kita juga mengadakan games, riding yang mulai dari ada yang dari Tangerang, Jakarta, Bogor, semuanya kumpul. Kemudian kita riding bareng ke sini. Jadi kegiatannya tidak hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ki Jokai dari komunitas Minion King Kong Guan Indonesia. Ya, ini yang artinya kita ngobrol, kungku, ngupi, dan makan. Kita di sini mengadakan kebetulan tanggal 26 Mei acara halal bihalal, bihalal dan silaturahmi. Jadi semua kita undang untuk semua minion di Jabodetabek, Jurdung. Nah itu semua kita undang wilayah Jabodetabek, Jurdung. Jurdung itu Cianjur, Bandung. Jadi kita undang komunitas kita di sini King Kong Guan. Memang kebetulan King Kong Guan ini berdiri baru ini klubnya, tapi wajah lama. Jadi wajah lama klub baru. Jadi inilah King Kong Guan yang kita mulai sekarang untuk mengadakan acara halal bihalal. Memang sudah 2 tahun tidak ada acara family gathering atau silaturahmi antar minion karena ada pandemi COVID. Itu kita untuk mengistirahatkan dulu karena memang tidak boleh touring keluar rumah ya karena pandemi. Akhirnya kita selalu menjaga. Sekarang pas sudah selesai pandemi, alhamdulillah kemarin sudah bebas buka masker dari peraturan pemerintah sendiri. Kita mengadakan langsung acara halal bihalal. Pertemuan alhamdulillah dihadiri oleh kurang lebih 80 motor ya, 80 motor atau 80 sampai 100 motor ini. 100 motor minion dari semua klub ini. Ada Boom, Gundala, C125, MC Bibi, terus ada Monica, dan minion-minion lainnya. Banyak yang kita undang kemarin, alhamdulillah kita ngumpul di sini bersama-sama silaturahmi dan mengadakan halal bihalal dan acara lomba. Dari Gunung Pancar Kabupaten Bogor, Firman Petualang Palapa TV melaporkan.